Halo Gan semuanya. Di dalam cerita Cross, Rindaman ini merupakan karakter yang sangat menonjol. Di Cross Zero, dia memang tidak disorot sebanyak Serizawa dan Genji. Namun Rindaman tetap menarik perhatian karena dia nggak bisa dikalahkan oleh Genji. Manga Cross bahkan menunjukkan kalau Rindaman adalah sosok yang benar-benar sulit dikalahkan, meskipun lawannya menggunakan pisau sekalipun. Sebelumnya, buat kalian yang baru di channel ini, bisa klik tombol subscribe-nya. Kira-kira apa sajakah fakta-fakta menarik tentang Rindaman ini? Oke, langsung aja kita bahas fun fact Rindaman. Berandalan yang tak terkalahkan. Rindaman ini tergolong senior dan lama bersekolah di Suzuran. Dia sudah ada sejak sebelum Genji datang. Lalu setelah Genji lulus, dia malah tinggal kelas. Hingga akhirnya dia masih ada di Suzuran pada cerita Cross saat Boya Harumichi baru masuk. Rindaman pun otomatis menjadi rintangan terbesar dari banyak tokoh utama, mulai dari Genji, Serizawa, hingga Boya Harumichi. Rindaman bahkan masih tampil di Cross Explode dan masih menjadi rintangan terbesar bagi tokoh utamanya yaitu Kaburagi Kazeo. Hanya satu orang yang bisa mengimbanginya. Takya Genji mungkin bisa mendesak Rindaman dalam beberapa pertarungannya, tapi hanya ada satu petarung yang pada akhirnya bisa membuat Rindaman kesulitan. Dia adalah Boya Harumichi. Dalam pertarungan kedua menghadapi Boya, Rindaman terkena tinju Boya. Dia pun ambruk, tak sadarkan diri. Kalau saja Boya menyadari hal itu, mungkin dia senang. Tapi Boya sebenarnya tidak senang. Saat tinju Boya mengenai wajah Rindaman, Rindaman juga telak menghajar wajah Boya. Sementara Rindaman terkapar di rumput, Boya hanyut terbawa sungai. Pertarungan itu berakhir seri. Walau keduanya tak menyadarinya, pada akhirnya Boya mengira Rindaman mengalahkannya, sementara Rindaman juga mengira kalau Boya telah mengalahkannya. Boya menjadi lawan yang mampu beradu seimbang dengan Rindaman, terbukti dalam pertarungan terakhir mereka. Dan Rindaman pun lulus dari Suzuran dengan gelar sebagai orang terkuat dan tak terkalahkan. Bertarung sejak masih SMP. Dalam spin-off berjudul Rinda Rinda, Rindaman juga diperlihatkan sudah harus bertarung sejak SMP. Karena tubuh besarnya menarik perhatian para berandalan lain. Mengingat Rindaman sudah harus bertarung sejak SMP, dan dia tinggal kelas berkali-kali, pengalaman bertarungnya memang tampak melampaui para murid Suzuran. Begitu pengalaman bertarung ini dipadukan dengan kekuatan fisik, ketangguhan, dan juga ukuran tubuhnya yang sangat besar, Rindaman pun menjadi sosok yang paling sulit ditaklukkan. Baru lulus dari Suzuran setelah mengira dikalahkan Boya. Setelah menghambat ambisi Genji, Serizawa, dan mengganggu dominasi Boya, Rindaman akhirnya lulus di pertengahan manga Cross. Titik balik sikap Rindaman ini, yaitu ketika dia mengira telah dikalahkan oleh pukulan Boya Harumichi. Alih-alih marah atau kecewa, Rindaman malah tertawa atas hasil pertandingan ini. Selanjutnya, Rindaman seperti merasa urusannya di Suzuran sudah selesai, dia mulai sering terlihat di sekolah, bahkan berdialog dengan guru, untuk membicarakan masa depannya, hingga pada akhirnya Rindaman pun lulus. Sahabat dari Makio Bito. SMA Suzuran dan Hosen adalah musuh bebuyutan, tapi Rindaman tidak peduli persoalan seperti itu. Bahkan sahabat terbaik Rindaman adalah Makio. Semasa dia masih hidup, Makio sering mentraktir Rindaman untuk makan-makan.
harus diingat kalau Rindaman adalah pria pendiam dan misterius. Temannya juga sedikit, karena di Suzuran orang-orang lebih berminat menghajar dan mengalahkannya ketimbang untuk berteman. Makio adalah satu dari sedikit orang yang mau bersahabat dengan Rindaman. Sayang persahabatan menarik antara orang terkuat di Hosen dan Suzuran ini berakhir tragis. Setelah Makio ditikam hingga tewas oleh Kawaishi dalam pertarungan Hosen melawan Suzuran, Rindaman pun masih sering mengunjungi makam Makio. Menjadi petarung profesional. Pada akhirnya, setelah Rindaman lulus, dia memutuskan untuk tidak langsung bekerja. Dia malah menggunakan uang tabungannya dari kerja sambilan untuk membeli motor. Kemudian dia berkelana mengelilingi Jepang. Tapi terungkap di akhir-akhir cerita, pada akhirnya Rindaman menentukan profesinya. Dia ikut turnamen pertarungan profesional di daerah dekat Osaka. Tidak diketahui pasti apakah Rindaman akhirnya menang atau kalah di turnamen itu, tapi mengingat prestasi-prestasi dari orang terkuat Suzuran ini, Rindaman pastinya menjadi salah satu orang yang menonjol di turnamen itu dan menyulitkan para petarung lain. Oke, jadi itulah beberapa fakta-fakta tentang karakter Megumi Hayashida atau Rindaman. Kalian bisa tulis info tambahan tentang Rindaman ini di kolom komentar. Oke, mungkin itu dulu buat video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.